lagi dengan Bang Adi Wongso. Untuk hari ini saya mau pruning. Kalian ambil buahnya kalau ada yang matang. Sebelumnya saya ucapkan salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi hitam tanpa gula. Saya buat video ini biar teman-teman tahu bahwa keseharian Bang Adi Sobo Alas ini ya memang tukang panen, cuma dalam channel YouTube-nya kok nggak ada video tentang Bang Adi panen ataupun jodos gitu ya. Jadi untuk kesempatan ini kita buatkan video ben podo karo kancane. Oke dulur, mohon dukungannya support channel saya dengan cara menekan tombol like dan subscribe-nya. Subscribe itu gratis. Dan jika Anda berkenan, silakan tutup kentongannya biar tidak ketinggalan ketika saya mengupload video terbaru. Oke, saya mau pruning dulu, lur. Bongkar bisang ya mengganggu yang panen. Ini terasa luar biasa atau sih? Nah, ada yang matang lagi. Mantap. Mantap buahnya, lur. Mantap ini buahnya, lur. Mateng siji. Cuman watos lepae. Matangnya sempurna. Iji, alhamdulillah. Ini dibuat songgo dua ya dulur pelepahnya. Kita pindah.
nutupi wong syuting wae. Cabai umur 10 tahun dulur, karena pupuknya rutin, batangnya dari bawah sampai atas lurus, tidak liuk-liuk. Ini tandanya cabai ini mendapat cukup asupan pupuk. Nah, kan yang ganteng bareng di pelepah. Mantap. Ayo pindah meneh. Alhamdulillah, walaupun musim trek ini masih dapat segini. Ini cuman 80 batang katanya yang punya ini. Cuman masih dapat 600-an kilo lah.
Oke, dulur. Mungkin cukup sampai di sini dulu video dari saya. Saya buat video seperti ini biar dulur-dulur juga tahu bahwa Bang Adi ini juga tukang panen sawit. Dari ini ben podo karo kancane. Minta dukungannya, supportnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Wis ngono wae. Oh iya, salam kopi hitam, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.